Mama nangis kenapa? Enggak, Mama tadi cuma terharu aja abis lihat hasil USG ini. Aku lihat hasil USG-nya, Ma. Banget, Rahman. Mama udah di rumah sakit, kok tahan sebentar ya, Ma? Aduh, Rahman, sakit ya, banget, ya, Rahman. Iya, Ma. Sus. Maaf, Pas, tunggu di sini. Iya, Sus. Ya Allah. Apa harus terjadi seperti ini sih, saat Papa lagi di luar negeri? Wulan kemana sih? Kok belum datang juga? Dokter, gimana kandungan saya, baik-baik aja kan, Dok? Kandungan ibu nggak apa-apa, baik-baik aja, jadi ibu nggak usah panik. Dokter, ini hasil USG-nya. Terima kasih, Sis. Nah, ini hasil USG-nya, Bu. Nanti pada saat sudah masuk minggu ke-12, ibu sudah bisa lihat jenis kelaminnya apa. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Sekarang ibu istirahat aja dulu. Saya permisi ya. Ya Allah, aku takut kalau Mas Andika lihat hasil USG ini. Aku pasti akan diceraikan. Kenapa semua ini terjadi? Di saat aku mulai mencintai Mas Andika, ketika aku mulai bahagia bersama keluarga ini, kenapa ya Allah? Ma. Rahman, Mama kenapa sedih, Ma? Tadi dokter bilang kandungan Mama baik-baik aja kan? Iya, Rahman. Mama nangis kenapa? Enggak, Mama tadi cuma terharu aja abis lihat hasil USG ini. Aku lihat hasil USG-nya, Ma. Jangan, Rahman. Emangnya kenapa, Ma? Mama cuma takut aja hasil USG-nya hilang.